الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي أبدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Sama-sama kita menunaikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhkanlah sebagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkanlah satu hari nanti kesulitan maksiat yang kita buat di atas dunia tadi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ingatlah satu hari, hari kiamat, yang mana hari itu tidak ada benda yang sembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara, semua dosa, semua kesilapan tadi dibuka dan didedah oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. InsyaAllah di dalam khutbah kami pada hari ini, insyaAllah kita akan cakap tentang al-adalah fil Islam, keadilan di dalam Islam. Khuan yutitam naik Islam. Islam adalah agama yang semenjak daripada awal Allah Ta'ala utuskan Nabi-Nabi hingga sampai akhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan asasi ialah untuk nak menegakkan keadilan di atas muka bumi. Kerana semakin hari di tempat yang kita tadi, semakin jauh daripada keadilan. Semakin hari kita terdengar orang-orang yang tidak bersalah kadang-kadang dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan, baik daripada ringan racakan sendiri, baik daripada orang askar sendiri dan sebagainya. Maka benda ini beberapa hari yang telah lepas berlaku di apa di Tok Cut ataupun di Tunjang Deng, budak-budak yang tidak bersalah, yang tidak bersenjata, dituduh dengan AKK, dituduh dengan penjahat dan sebagai pengganas. Maka benda-benda ini perlu kita kecek dan perlu kita kena tahu keadilan di dalam masyarakat. Orang yang tidak bersalah tak boleh kita kata dia salah. Orang yang bersalah tetap salah. Ini Islam, mauqif Islam yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Punca ialah datangnya agama Islam di atas muka bumi ini ialah tujuan asal ialah untuk nak menegak keadilan di atas muka bumi. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutuskan nabi-nabi semenjak daripada dulu hingga sampai Nabi Muhammad, Allah Taala datang kepada mereka itu bayyinat, kenyataan benar-benar benar sungguh. Wa anzalna ma'humul kitab, Allah Ta'ala turun kepada Nabi-Nabi itu kitab Quran, Injil, Taurat dan lain-lain lagi. Supaya apa? Dan Allah Ta'ala turun juga wal mizan, neraca, timenge, supaya tak sewi manusia tak diberlaku kezolimi di antara satu sama lain. Liyakuman nasu bil qis, supaya manusia boleh tegak keadilan di atas muka bumi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, keadilan adalah perkara yang penting di dalam Islam. Mana-mana negara yang tidak ada keadilan, Allah Ta'ala tak akan tolong dia. Sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata, innallaha yansuru daulatan zalim daulatan adilah wa in kana kafirah. Allah Ta'ala akan tolong negara yang ada keadilan walaupun negara itu zalim, walaupun negara itu kafir sekalipun. Allah Ta'ala akan menolong negara yang adil sekalipun negara tu negara kafir sekalipun. Wa inna Allah la yansura daulatadh-dhalimah, dan Allah Taala tak akan tolong negara yang zalim
wa in kanat muslimah, sekalipun negara tu negara Islam. Keadilan di atas dunia tak didahluput. Mana-mana negara apabila tidak ada keadilan, negara itu tidak ada ketenangan, dan negara itu akan tipu fitnah dan perbalahan dan tidak tenang di dalam masyarakat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak dulu lagi Allah taala suruh tegakkan keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhadaa bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu tegakkan keadilan dan hendaklah kamu jadi saksi yang adil, betul sungguh, bukan tipu dan bukan pelawak. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhadaa bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Dan janganlah sekali-kali dengan sebab perbalahan, perkelahian, dengan sebab kita tak kena gemari, tak boleh kita melakukan keadilan. Walaupun orang yang duduk depan kita yang balah dengan kita tadi, orang yang tak berkenan dengan kita, orang yang bukan saing kita, orang dia itu adalah seteru kita ataupun musuh kita. Ala alla ta'dilu i'dilu, Tuhan kata hendaklah kamu berlakukan keadilan. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa, berlaku keadilan, kerana adil itu adalah lebih dekat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir bertafsir, dia tafsir dalam kitab dia, dia kata jangan kalah dengan sebab kita nak marah kepada satu kaum, dengan sebab kita seteru dengan dia, dengan sebab kita nak marah kepada dia, menyebabkan kita tak berlakukan keadilan. Istamalu al-adal al-adla, kata Ibnu Katsir, hendaklah kamu gunakan keadilan ala kulli ahadin, setiap orang di dalam masyarakat. Sadiqan kana au aduan, sama ada seteru kita ataupun saing kita. Di dalam ayat ni Allah Taala menegak bahawasanya keadilan pasti berlaku walaupun musuh kita sekalipun, walaupun orang bukan Islam sekalipun kena berlaku adil di dalam Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kelih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak adalah kemuncak orang yang jaga keadilan di dalam masyarakat. Sehingga satu kali seorang perempuan imra'atun makhzumiyah, seorang perempuan daripada kabilah makhzumi, dia curi. Maka curi di dalam Islam pasti kena kerat tangan. Maka orang Quraisy tadi berasa tak sedar hati, kerana kabilah makhzumiyah ni adalah kabilah yang mulia di sisi orang Quraisy. Suruh seorang lagi kecek dengan Nabi supaya tak sekerat tangan orang ni. Nah, hai apa yatut kepada orang ni. Maka para sahabat, dia kata tidak ada orang lain yang boleh kecek dengan Nabi melainkan Usamah bin Zaid seorang, ya, kerana Nabi sayang kepada Usamah. Usamah seorang yang boleh kecek dengan Nabi. Maka Usamah pergi kecek dengan Nabi, Nabi bangun muka merah. Atashfa haddan min hududillah ya Usamah, mu nak tolong, mu nak suruh aku apa yatut balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang curi? Usamah, tak mungkin. Qad halakal ladzina min qablikum, sesungguhnya binasa umat belum pada kita. Idza sariqa fihim syarif taraku, ataupun idza sariqa fihim dhaif aqamu alaihi had. Apabila orang hak curi tadi orang hak dhaif, rakyat biasa, orang tak ada pakar, orang bukan orang kaya, orang bukan kerajaan, aqamu alaihi had, kerat tangan dia. Kalau dia orang tidak ada pangkat dalam masyarakat, dia bukan orang kaya, dia bukan orang ada tinggi pangkat dan sebagainya, kerat tangan. Wa iza sarqa fihim dhaif tarakuhu, apabila orang mulia curi, mereka itu tinggal kerana dia ada pangkat, kerana dia ada harta dia mulia, kerana dia orang mulia tinggal. Nabi kata umat belum pada ni telah binasa dah dengan sebab benda ni. Wa ayyumallah, demi Tuhan, law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Nabi tegak. Nabi kata kalau anak perempuan Nabi hak Nabi sayang, Fatimah bin Muhammad, curi, la qata'tu yadaha, Nabi akan kerat tangan dia. Cuba kita kelih kaum muslim yang dirahmati oleh Allah. Nabi tetap masalah keadilan dia tak kira keluarga. Fa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Kalau kita kecek, kalau kita naik saksi, pasti kena ada keadilan walaupun waris kita sekalipun. Ramai di dalam masyarakat, dengan sebab dia kenal orang besar, dengan sebab dia anak orang tinggi, dengan sebab dia ada pakat, selamat daripada ukubah, selamat daripada tut, selamat daripada balasan dan sebagainya.
Tapi kalau kita orang biasa, orang tamada, orang tak ngaji, tak gapo, tuduh berbagai-bagai tuduhan yang berlaku dalam masyarakat, ini satu kezaliman. Ini satu benda yang perlu kita kena kecek tuk nuingan di dalam masyarakat kita. Kena berani. Ini al-haq, kebenaran yang pasti semua nuingan racakan tak racakan kena kecek. Pihak askar tak pihak askar kena mari proses semula. Kena mari kecek semula, kena mari apa? Kelis semula, silap mana? Kelis nuingan mana? Apa yang silap sekali? Tahan peran, kau tahan rua, kau tahan apa? Apa kau boleh jadi demikian? Orang tak bersalah. Di mana kau winai? Winai askar kata kalau kita salah pasti kena salah. Ini winai. Ini orang panggil rabiah. Hak askar kita kena ada. Askar di dalam negeri siya kena ada. Tiba-tiba orang tak bersalah tuduh. Nah, AKK dan sebagainya, letak bede dan sebagainya. Ini kesalahan, kezaliman yang pasti kena kecek semua. Semua nuingan di dalam kerajaan untuk nak mengakak keadilan di dalam masyarakat kaum muslimin yang dirahmatullah Allah. Dan juga Nabi SAW, baginda berlaku keadilan walaupun di dalam rumah sekalipun. Satu kali, isteri Nabi hatta makan di dalam rumah Nabi. Tiba-tiba isteri seorang lagi tadi, tepuh tangan pecah pinggir. Pecah pinggir tadi, Nabi pun kutip pinggir. Nabi tak jauh atas hak pinggir pecah kepada isteri yang atas makan ni. Nabi ambil pinggir lain, atas lagi kepada isteri yang atas makan ni. Ini keadilan dalam masyarakat Nabi. Ini keadilan yang telah dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sehingga dengan orang bukan Islam sekalipun Nabi berlaku keadilan. Orang bukan Islam sekalipun tak boleh kita pergi curi harta dia. Tidak ada dalam syariat pergi curi harta orang bukan Islam halal. Tak ada. Tak ada. Nah, tak ada di dalam syariat kita kena tetap. Kalau salah terpasti kena salah. Itu agama Islam. Nabi SAW dia ajar Abu Bakar. Orang yang dapat mengaji dengan Nabi sendiri. Mula-mula yang dilatihkan Abu Bakar sebagai khalifah. Dia kata, ya ayuhannas, inni qad wullitu, aku sekarang dilatih. Walastu bi khairikum, dan aku bukan lebih daripada kamu. In asabtu fa apa? Fa'inuni, kalau aku betul, fa'mu tolong aku. Wa in asatu faqawwimuni, kalau aku salah, meroyak kata kesalah. Ini khalifah dia dalam Islam. Khalifah dalam Islam dia sanggup terima kalau dia salah. Dalam masyarakat kita kalau dia besar, kalau kata salah pun tak boleh terima kerana dia besar. Kerana dia ada pakat, kerana dia ada bintang, kerana dia pakat tu, pakat ni kaum muslimin yang dirahmatullah Allah. Abu Bakar, dia kata, mas'uliyatu khalifati rasulillahi al-adl. Tanggungjawab orang nak jadi khalifah Nabi ni ialah keadilan. Keadilan mula-mula orang nak jadi tanggungjawab khalifah Nabi ni ialah keadilan mari mula-mula. Itu yang telah diperakatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Mula-mula dilantikkan sebagai khalifah. Cuba kita kelih pula Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga guru yang diajarkan oleh Nabi kita. Anak murid yang diajarkan oleh Nabi kita terkenal dengan keadilan. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Satu ketika anak Amr bin As khalifah, anak Amr bin As sebagai panggil puak ataupun ganti khalifah duduk di Mesir, sebagai pemimpin duduk di Mesir yang diatakan oleh Umar bin Khattab. Tiba-tiba anak Amr bin As ni dia berlawan kuda dengan seorang Tibti, dengan seorang Kristian yang bukan Islam. Maka anak orang bukan Kristi, oh anak bukan anak orang Kristian yang tak dibenih dapat dapat kemenangan, dapat benih daripada belawai kuda daripada anak Umar bin As, Amr bin As. Maka anak Amr bin As tadi berasa nak marah, dia pukul budak tu tadi. Dia kata, ana ibnu akramaini, aku anak orang dua mulia. Ayah aku sebagai gamdo duduk sini, sebagai puak duduk di Mesir, dan ayah aku seorang lagi duduk di Madinah ialah Umar bin Khattab. Mung tak ada apa sekarang kan. Maka budak ni anak orang kebetin tadi dia sanggup jalan kaki dia pergi di Madinah nak pergi tutup keadilan dengan Umar bin Khattab. Itu dia yakin kata Umar bin Khattab ada keadilan dia dalam Islam. Maka Umar bin Khattab apabila tahu khabar ni, atas surat kepada Amr bin As, mari dengan anak dia derah-derah. Mari. Dia kata pukul budak ni apabila berdepan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kata pukul budak ni. Budak ni pukul. Pukul lagi, pukul. Sehingga kata para sahabat kita suka kelih dia pukul orang. Orang Islam dengan orang Tibti. Sayyidina Umar suruh pukul. Walaupun orang Islam sekali kerana dia salah.
So akhir Sayyidina Umar kata, idrab Amr ibn As, idrab sa'latin Amr ibn As, mugadai atas kepala goleng Amr ibn As, kata Umar ibn Khattab. Allahu Akbar. Mugadai atas kepala goleng orang ini, kerana dia tak jaga anak dia. Tapi orang terbetul kata, tak apa dah, kita tak sedah gadai budak ni, kerana dia gadai saya. Ini keadilan yang ada pada masa khalifah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang ni orang terbetul bukan Islam, orang ni orang bukan Islam, orang Kristian, orang tak percaya kepada Nabi, tapi keadilan tetap kena berlaku walaupun orang bukan Islam, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pasal itulah perlu kita kena kecek masalah keadilan dalam masyarakat. Perlu kita kena akad semula keadilan dalam masyarakat. Kalau tidak, masyarakat kita jadi binasa, punah dan hancur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yamin, man halafa ala yaminin wa huwa fajir wa hiya fajirun. Siapa-siapa sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala sedekah benda hak dia sumpah tadi tak sebenar, liyaqta'a mala mri'in muslimin wallahu alaihi ghadban. Siapa sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala kerana nak ambil harta orang Islam dengan tidak ada hak, apabila dia mati Allah taala akan marah pada dia. Maka datang seorang sahabat, dia ada perbalahan dengan orang Yahudi pada masa itu. Orang Yahudi tak sebayar tanah dia, dia beli tanah tak sebayar. Maka Nabi tanya, bagi orang Islam ada kenyataan tidak kata tanahmu? Dia tidak ada kenyataan. Nabi suruh orang Yahudi sumpah, wal yaminu ala man ankara, satu hadis, kena sumpah kata mung ni bukan tanah dia sungguh. Orang Yahudi pun sumpah. Maka Nabi akad tanah ni wi kepada orang Yahudi, bukan wi kepada orang Islam, kerana orang Islam tidak ada kenyataan dan tidak ada dalil. Ini muamalah yang telah dibuatkan oleh Nabi kita, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi contoh dan tauladan yang telah dibuatkan oleh para sahabat. Insyaallah kita dengar dalam khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul basir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah Islam tidak ada dah benda nak lebih daripada kemuncak yang jaga keadilan di dalam Islam. Jaga keadilan walaupun orang bukan Islam sekalipun. Jaga keadilan untuk nak ambil, nak berlaku di antara pemimpin dengan rakyat kena adil. Orang kaya dengan orang susah kena adil. Orang perempuan dengan orang lelaki kena adil. Budak kecil dengan orang tua pun kena adil. Ini yang telah dibuatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, satu kali di dalam peperangan dia bawa pedang, tiba-tiba pedang dia jatuh di padai pasir. Datang seorang Yahudi mari ambil pedang dia, dijual di pasar, dijual di nak, dijual di kedai. Mari Sayyidina Ali, dia kata pedang dia ni, pedang dia ni, dah kerana dia cek pedang dia. Kata orang Yahudi, kita pergi naik ke sana, kalau awak mengaku kata pedang awak. Sayyidina Ali pada masa tu jadi khalifah, jadi raja, jadi rata menteri, khalifah yang besar pada masa tu. Gi ke sana, gi di mahkamah. Maka dua-dua ni gi kepada mahkamah Qadi Shuraih Al-Kanadi. Qadi Shuraih ni seorang Islam juga. Dia kata kepada Sayyidina Ali, mu ada kenyataan ke dak, mu ada laktan ke dak kata pedang ni pedangmu? Sayyidina Ali kata tak ada, ada anak dia jadi saksi, Hasan. Ada Hasan. Hasan naik saksi kata pedang ni pedang saya. Maka kata Qadi Shuraih, wahai khalifah, raja ni khalifah, wahai khalifah, saksi anak kepada ayah kami nak terima tak boleh. Payan anak kepada pok tak boleh terima, takut anak tu masuk sebelah pok. Allahu Akbar. Kata Sayyidina Ali, ya rajul, ya hadzal rajul, nah, Hasan ahlul jannah, wahai tok qadhi, dia kata Hasan anak saya ni Nabi jamin syurga, bahkan dia penghulu syurga. Kata Qadi Shuraih, hak tu dalam syurga akhirat, ada pun atas dunia tak boleh. Atas dunia ni anak awak nak jadi saksi kepada awak tak boleh. Maka Qadi Shuraih orang Islam tak dibui pedang tu kepada orang Yahudi, sehingga orang Yahudi pun jakoh 2-3-4 lakoh. Dia ingat, dia mikir kata, dia duduk depan dengan Amirul Mukminin, raja dia dalam Islam.
Dia mengaduha di mahkamah orang Islam jadi qadi. Tiba-tiba tok qadi tak diwi pedai ke dia. Tak bui kepada raja khalifah Islam, tak ada bui dak. Nah, dia poteng klik semula, dia kata pedai ni pedai khalifah wilah. Dan dia jom masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ku masuk Islam lah. Kalulah Islam duduk keadaan lagu ni ni, walaupun khalifah raja sekalipun tidak ada amanat nak kau kio kepada san ataupun mahkamah. Banyak mana pahala ni kalau dia orang besar boleh tolong, boleh tubik anak dia dalam grup, boleh tubik anak dia dalam pas dadu dan sebagainya. Nah, ramai orang boleh tolong dengan sebab dia pakat tinggi, tapi di dalam Islam tak ada. Apabila ada kenyataan, ini hak dia. Apabila tidak ada kenyataan, walaupun khalifah sekalipun tak boleh ambil hak dia. Ini mahkamah di dalam Islam. Sandi dalam Islam adalah sangat adil di dalam Islam pada masa dulu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita kelih pula, kezalimi adalah perkara yang dilaknat dan dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu zulma. Inni haramtu ala nafsi zulma, di dalam hadis kursi. Allah Ta'ala mengharamkan zalim terhadap Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala yang menjadi langit, bumi, yang cipta manusia, yang bui makan, yang bui udara, yang bui semua perkara pada manusia, tapi dia tak ke zalim manusia. Dia haramkan terhadap Allah Ta'ala, haram zalim manusia. Fala tazalamu, jangan kamu menzalimi di antara satu sama lain. Kezalimi adalah benda yang besar di dalam Islam. Benda yang diharamkan di dalam Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sehingga, da'watul mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang kena zalim ni Allah Ta'ala akan terima. Tidak ada dinding kepada langit Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan terima. Walaupun orang ni kata ulama orang bukan Islam sekalipun, kalau dia berdoa dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan terima kerana dia kena zalim. Doa orang kena zalim Allah Ta'ala akan terima. Da'watul mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Satu hadis lagi. Salatatul la turaddu da'watuhum, tiga golongan orang yang Allah Ta'ala tak tolak doa mereka. As-sa'im hatta yuftir, orang puasa sehingga dia buka puasa. Wal imamul adil, dan tu imam adil, pemerintah yang adil di dalam masyarakat. Pemerintah yang adil tinggi di dalam Islam sehingga boleh duduk di bawah bayangnya Allah Ta'ala. Yauma la dhilla illa dhillu. Siapa jadi pemimpin dalam masyarakat adalah jadi keadilan. Siapa jadi tok lelaki kepada anak adalah berlaku keadilan. I'dilu baina auladikum. Di dalam masyarakat kita ni ramai ayah-ayah yang zalim kepada anak. Bagi tanah kepada anak-anak yang dia sayang, anak dia tak sayang, dia tak bagi. Nabi tak saya jadi saksi kepada Nu'man bin Bashir. I'dilu ittaqillah, i'dilu baina auladikum, kata Nabi. Wahai Nu'man, hendaklah kamu takut pada Allah. Anak kamu tetap kamu kena adil pembahagian harta, tanah dan sebagainya. Wujudnya adil di dalam masyarakat, wujudnya adil di antara anak-anakmu. Bagi orang yang jadi tok neben, tok bini dalam masyarakat, hendaklah berlaku keadilan di antara rakyat. Tak boleh sayang apa dia, tak boleh dengan sebab kesayangnya dia tak dia tak berlaku keadilan, tak boleh. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Doa orang yang kena zalim Allah Ta'ala tak tolak. Hatta yarfa Allahu bainal ghamam, Allah Ta'ala akak ke langit. Allah Ta'ala akak langit ke langit doa orang yang kena zalim. Yaftahu abwaabas sama, Allah Ta'ala buka pintu langit. Tu yang kata qala rabb bi'izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin. Allah Ta'ala akan tolong, tak sahusi. Orang yang kena zalim walaupun hari ni tu yang tak tolong, tak sahusi Allah Ta'ala akan tolong kamu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Setiap kita berpesan kepada orang yang mempunyai akal, orang yang mempunyai pangkat, orang yang mempunyai nama di dalam masyarakat, tunjuklah keadilan dalam masyarakat. Jangan kita senyap, jangan kita duduk diam. Kita duduk diam masuk daripada kita sokong orang zalim. Wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kita duduk sekali dengan orang zalim, nanti kita kena api neraka dengan orang zalim itu. Maka mudah-mudahan kita berdoa, semoga-moga masyarakat kita tubik dan masyarakat kita timbul keadilan. Nah, tidak timbul tuduh di antara satu sama lain benda yang bukan-bukan dan benda yang tidak betul. Barakallahu li wa lakum. Barakallahu li wa lakum. Ya Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kami dan kepada semua walil muslimina wal muslimat dan kepada orang Islam semua. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fi muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين آمين يا رب العالمين. وأقيموا الصلاة.